نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. قال تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alif Lam Mim Zalika Kitabu La Raiba Fih Hudan Lil Muttaqin. Qala idan Innal ladhina qalu rabbana Allah thumma istaqamu tatanazzalu alaihim malaikatu an la takhafu wa la tahzanu wabshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Nahnu wa ilaikum fi hadhihi ad-dunya wa lakum fiha ma tas'alun. Kalau Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kalau umat dia berjanda dalam ibadah, ialah umat yang baras Allah, memanakan janda sesuai petunjuk. Sedap Allah tadi, sedap Rasulullah. Bapak-bapak, saudara-saudara, ibu-ibu, yang insya Allah semuanya di umat Allah Subhanahu Wa Taala, calon-calon penghuni surga. Amin. Di semua yang ada di dalam musala kita ini, masjid kita ini adalah merupakan calon-calon penghuni surga. Kenapa saya katakan? Karena ciri-ciri penghuni surga ini adalah orang yang apabila dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan perintahnya, maka dia tidak tanya-tanya dari apa ini, kenapa saya ini dipanggil, macam-macam pertanyaannya, tetapi langsung dia dalam hatinya gembira menyambut panggilan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah itu ibu dan saudara-saudara yang gembira memasuki bulan suci? Apakah gembira semua? Ya. Siapa yang gembira? Angkat tangan yang gembira. Angkat tangan yang gembira. Insya Allah semua yang gembira. Ini merupakan jalan-jalan penghuni surga. Hadirin dari mata Allah SWT, di dalam bulan ini salah satu keuntungan dari bulan ini adalah kita diampuni dosanya oleh Allah SWT. Apabila kita ini sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka selesai semua permasalahan. Doa malaikat hanya dua. Apa aja doanya malaikat? Rahmat dan maghfirah. Rahmat dan ampunan. Sehingga kalau seorang hamba ini sudah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka selesai semua. Kita ini mau diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mau? Insyaallah. Insyaallah. Bulan satu bulan penuh bulan suci Ramadan ini, laksanakan seluruh ibadah-ibadah yang wajib dan perbanyak amalan-amalan sunnah. Itu kuncinya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Taala ampuni kita. Di surah Al-Ahzab ayat 35 Allah Subhanahu wa Taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat wal qanitina wal qanitat wasiddiqina wasiddiqati wasabirina wasabirati wal haq wahasiina wahasiati wasaimina wasaimiati wal mutasiddiqina wal mutasiddiqati Allah kini yang turun jahum wazakri Allah kasiran wazakri Allah adalah hamba kira kemuatan beriman inna muslimin lau muslimat orang-orang mukmin laki-laki dan mukmin perempuan ini yang saya ingin sampaikan di surat Al-Ahzab ini di 5 ini, nanti pulang ke rumah dibaca ayat ini. Allah jelaskan orang-orang yang terima
dan orang-orang diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Ada 10 di surah ini, ada 10 orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu Wataala. Yang pertama syaratnya adalah innal muslimina wal muslimat, orang muslim laki-laki dan perempuan. Yang kedua wal mu'minina wal mu'minat, mukmin laki-laki dan mukminat, yang mukmin perempuan. Yang ketiga wal qanitin wal qanitat, laki-laki yang selalu dalam ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga perempuan selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat wasiddiqin wasiddiqat, orang yang benar, orang yang selalu membenarkan, benarkan membenarkan. Laki-laki yang selalu benarkan membenarkan, apa dibenarkan? Yang dibenarkan adalah firman-firman Allah Subhanahu wa taala dan hadis-hadis Nabi. Baik laki-laki maupun perempuan. Yang kelima, wasabirin wasabirat. Laki-laki yang selalu sabar dan juga perempuan yang sabar. Inna Allah as-sabirin, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala bersabar. Maka suatu amal yang bila diselesaikan dengan kesabaran, maka tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun kita ini melaksanakan amal-amal, amal apa saja, salat, puasa, haji dan lain sebagainya, kalau kita tidak diiringi dengan kesabaran, maka seluruh ibadah kita tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa ma la taqaha illa allazina sabaru wa ma la taqaha illa duhadin alim. Hanya orang-orang yang bersabar yang akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini mungkinnya salat. Jadi yang sampai kita ini sudah salat, sudah puasa. Bahkan syarat daripada puasa ini salat. Apabila kita tidak salat, maka tidak ada nilainya sama sekali. Puasa kita tidak ada. Demi Allah saya bersumpah. Kenapa saya berani bersumpah? Karena Allah yang berani bersumpah. Insya Allah kita ya, sama teman puasa yang sabar ya. Sabar. Tanpa kesabaran, tidak ada nilainya puasa kita. Kemudian, sifat yang keenam daripada orang yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala adalah wal khashiina wal hisaab, orang yang selalu khusyuk dalam seluruh ibadah, seluruh tingkah lakunya selalu khusyuk. Maka khusyuk dalam salat itu ulama katakan khusyuk adalah lain kita wudu, kita khusyuk. Kalau kita sedang wudu jangan ngomong, jangan bicara juga. Ini lagi wudu. Ini boleh tidak? Khusyuk ini namanya. Tapi kalau kita wudhu ini, khusyuk dalam wudhu, kita betul-betul memperhatikan hal-hal apa yang menyebabkan kita khusyuk dalam wudhu. Jangan sampai kita wudhu tapi ada pertanyaan dengan kita atau sibuk kita atau mungkin apa saja yang membatalkan mungkin. Itu namanya khusyuk. Kemudian setelah masuk di masjid, duduk menunggu waktu azan, itu juga khusyuk. Sampai qamat, sampai berdiri, sampai rukuk, sujud dan sebagainya, itu khusyuk. Khusyuk bukan berarti kita tidak mendengar sama sekali. Mana mungkin kita tidak mendengar? Kita ini punya kuping, tidak mungkin kita tidak mendengar kalau kita ini sholat. Tapi khusyuk adalah memperhatikan segala sesuatu berhubungan dengan zahirnya sholat. Zahirnya sholat. Bagaimana sendiri kita benar, bagaimana guru kita benar, bagaimana kita tidak benar, soalnya, jadi khusyuk di dalam salat ini merupakan salat kita diterima oleh Allah Subhanahu Wataala. Kemudian sifat yang ketujuh daripada diterimanya, yang punya seorang hambanya adalah wahasinya. Yang ketujuh adalah puasa itu jauh sembah. Orang yang selalu puasa, kebetulan belum puasa itu. Kalau di luar puasa kita ada banyak puasa sunnah. Karena puasa sunnah ini inilah yang akan memperbaiki amalan puasa bagi kita. Kalau selama bulan puasa ini puasa kita ini tidak bagus, ada cacat, maka akan ditambal dengan puasa-puasa lain di luar puasa. Karena puasa wajib ini, hukumnya wajib.
Kalau ada positif itu bagal, maka kita berdosa. Kita punya berat. Maka cara memperbaikinya itu dengan cara banyak-banyak puasa di bulan-bulan lain ini juga berpuasa. Itu yang ketujuh. Kemudian ke-8 adalah waktu saya dikini orang disebutkan orang yang banyak-banyak ringan tangan rajin-rajin sedekah. Jadi orang yang sedekah ini apalagi bulan puasa ini Masya Allah luar biasa. Menjalani itulah keadaan hasan. Jadi ayat ini hafal perhatikan ayat ini. Jadi apakah kamu mengira bahwa bersedekah itu untuk kamu miskin? Orang yang bersedekah ini adalah seolah-olah memberikan hutang kepada Allah. Di mana kalau kita kasih hutang namanya luar biasa. Kalau kita kasih hutang ini pecamat aja luar biasa ini hutang penghari. Ini kita kasih hutang dan Allah mengaku bahwa itu hutang. Dan hutang Allah ini akan dibayar pada hari di mana tidak ada lagi pertolongan selain pertolongan Allah SWT. Pada saat kita mengalami kesulitan-kesulitan di alam kubur, di alam sirat, di alam besar, di alam hisab, pada saat itu Allah bayar hutang. Apa yang dibayar hutang? Seorang rajin bersedekah. Jangan cuma di bulan puasa saja. Karena di bulan puasa ini hanya ujian sebenarnya. Prakteknya nanti setelah bulan puasa. Jadi selama satu bulan ini kita digerbek oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana supaya di luar bulan puasa ini kita sudah bisa melarungi hidup ini sebagai seorang beriman sehingga iman kita dan tubuh itu sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ke-9 adalah muhadirina ujahum al-qibla. Orang yang selalu menjaga kehormatannya. Kehormatan seorang laki-laki dia jaga. Kehormatan perempuan dia pun jaga. Bagaimana cara menjaga kehormatan kita? Di dalam sholat kita ini kita ada wudhu. Nah, di luar sholat kita juga kita usahakan selalu wudhu. Jadi bila ditanya ini Nabi katakan, Bilal, kenapa kamu itu masih hidup? Saya sudah dengar sandalmu itu lapik-lapik lalu suruh. Amalan apa yang kau lakukan bilang? Maka bila katakan ya Allah, ya Rasul, tidak ada yang berlebihan amalan-amalan yang kau lakukan. Cuma saya itu selalu dalam keadaan menjaga wudhu. Dan apabila saya sudah wudhu, maka saya berusaha melakukan salat sunnah sebagaimana saya. Ini mulai hari ini, mulai malam ini kita berniat supaya kita ini selalu dalam keadaan wudhu. Bagaimana? Siapa ya? Ini malam muda pak. Ibu-ibu siap? Selalu dalam wudhu. Siap bu? Gimana bu? Siap bu? Apa susahnya? Kita bakal ini wudhu. Ambil wudhu. Kalau misalnya tidak melakukan salah-salah sunnah, tidak apa-apa. Tetapi kita selalu dalam keadaan wudhu. Siapa-siapa yang dalam keadaan wudhu, dia meninggal. Tapi saya. Apa enggak? Siapa mau? Kalau tidak ada niat, apa tidak akan kasih, Pak? Niat, Pak. Ini amalan sangat mudah. Tapi ini yang mau jawabkan bila ini masih hidup. Sudah didengar sebenarnya. Sudah ada salah dalam surga. Salah ya, tanya-tanya. Kita selalu dalam ke-10. Kemudian yang ke-10, daripada orang yang pun itu, itu sahaja Allah SWT adalah wazakirin Allah kasiran wazakirah. Orang yang selalu mengingat Allah SWT dalam keadaan apa pun. Baik dalam keadaan berjalan, dalam keadaan tidur, dalam keadaan sakit, dalam keadaan bahagia, dalam keadaan susah, dalam keadaan apa saja, dia selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala. Orang yang selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala ini, maka dia selalu juga diingat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang yang melupakan Allah Subhanahu wa taala, dia juga akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semuanya ini semua
semua yang ada di dalam masjid ini diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk melaksanakan puasa selama 1 bulan penuh, melaksanakan ibadah-ibadah wajib terutama sampai bolong, kemudian melaksanakan amalan-amalan sunnah sebanyak-banyaknya. Karena amalan sunnah di dalam puasa ini nilainya amalan ibadah. Mudah-mudahan kita semuanya ini pada akhir kita ini di sakaratul maut Allah SWT ucapkan, mengingatkan kita, mengingatnya di dalam kubur Allah lindungi kita, di dalam sirat Allah lindungi kita, di dalam asar Allah lindungi kita, di dalam hisab Allah SWT lindungi kita, dan kita dimasukkan ke surganya Allah SWT dengan rahmat dan hidayah Allah SWT tanpa dihisab. Insyaallah ya, amin ya. Karena orang yang masuk surga ini, sebetulnya semua orang beriman itu surga. Sekecil-kecilnya iman ini akan dibalas oleh sementara oleh 10 surga. 10 luas ke dunia ini. Surganya itu 10 ke luas ke dunia ini. Tetapi, ada orang yang masuk surga, pada akhirnya tetapi terlebih dahulu makin terhadap dulu. Mampu tak itu mampu? Tak mau. Jadi, oleh karena itu, kita wajib memohon kepada saudara, ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surgamu dengan tanpa hisab. Amin, amin, amin. Kita sama-sama mohon ampun kepada Allah Subhanahuwataala, dan saya pribadi mohon maaf kepada Bapak dan Ibu sekalian. Mudah-mudahan Allah Subhanahuwataala mendidikkan kemuliaan kita semuanya. Subhanallah yang maha semuanya dimuliakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.